tapa-tapa lah yang ono model. Dan 1% Pak. Dan kemarin ada yang jalan. Nanti jam. Enggak. Apa? Yang ini. Kami buka apa kan, Sus? Terus. Itu kita ambil positifnya. Kemudian hari ini kita baru selesai rapat mengenai penanganan sampah khususnya yang ada di hutan wisata. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa itu bukan kewenangan kami sebenarnya, tapi masyarakat tetap saja membuang di sana, berkali-kali kita larang juga. Tapi tetap menumpuk. Akhirnya kita anggap bahwa masyarakat menginginkan ada satu TPS di sana. Sementara itu merupakan wilayahnya di KSDA. Makanya hari ini kita rapat mengundang berbagai pihak dari lurah, KSDA, dan seluruh komponen terkait camat dengan Satpol PP. Nah, kita coba melihat titik di sana. Kita ingin bicarakan bagaimana kita taruh satu kontainer di sana sehingga bisa melayani sampah-sampah yang memang dibuang di kawasan hutan wisata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.